pindahan tempat sebenarnya. Biasanya di Lotusnya di sebelah pos sebelah 9. Tapi di situ sekarang ada rutan perempuan. Jadi akses ke pelemparan kurang, pindah ke pos 1. Nah, pos 1 ini jelas di situ kan terbuka dan ada kompleks perumahan. Kemungkinan ini keburu-buru karena banyak orangnya lalu lalang siang hari, sehingga itu barang tidak nyampe. Dan itu di jam pas jam apusan regu jaga rupang, jadi pas kosong. Apusan itu perganda itu kan kosong. Itu dimanfaatkan sama oknum-oknum tersebut. Untung yang dulu itu yang dilempar apa? Untung barangnya? Kita dulu telah pernah menemukan dan ke polsek terus kita laporkan dulu pil koplo. Biasanya kalau koplo modusnya itu dimasukin ke dalam botol nijon yang warna biru nggak kelihatan, itu dilempar. Saya pernah menemukan di kebun sana, ketemu sama orang.